Halo Crossovers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Banyak banget ya guys, kejadian unik atau kebetulan yang terjadi di dunia ini. Tapi kadang-kadang orang nggak mudah percaya kalau cuma dengar cerita tapi nggak ada buktinya. Nah, kalau aksi-aksi ini mungkin bisa jadi bukti guys. Berikut ini ada beberapa momen yang sulit dipercaya yang bikin kalian tercengang. Kalau nyikat WC sih nggak apa-apa ya. Ini kok nyikat buaya ya? Ini mau bersih-bersih apa uji nyali? Kalau uji nyali, ngapain bersih-bersih? Mungkin mas yang satu ini biasa main sirkus kali ya? Tuh guys, barisan 10 orang aja bisa ia lompatin. Keren sih, bisa seimbangin tubuh kayak gini. Tapi nggak di atas gunung juga, keles. Ini kalau temennya bersin dikit, jatuh nih kayaknya. Siapa bilang soang itu hewan yang galak? Kalau lihat soang ini, bikin hati meleleh deh pokoknya. Wiwi. Baik hati banget sih, berbagi makanan sama ikan. Jangan-jangan itu ikan anak angkatnya apa ya? Mungkin ikan-ikan ini bosan kali ya berenang di kolam, makanya mereka milih di supermarket. Tapi kan jadi kelepek-kelepek gara-gara kekurangan air. Ada-ada aja deh si ikan, nyasar apa gimana gitu loh. Apaan nih? Ada mobil goyang-goyang siang-siang. Waduh, ternyata ini bajaj yang kebanyakan bawa penumpang. Jadi terguling gitu kan? Tuh, coba hitung berapa yang keluar. Ternyata nggak cuma manusia aja guys yang fobia sama ketinggian. Anjing-anjing ini juga gemeteran tuh pas jalan di jembatan kaca. Duh, untung nggak sampai ngompol si anjing. Ternyata bukan cuma peribahasa, ular berkepala dua beneran ada nih guys. Ih, serem juga ya. Sekali nyatek, dua racun yang masuk. Ada-ada aja deh guys, padahal bisa pakai tangan. Tapi korek api di video ini malah dinyalain pakai truk. Tapi kok bisa ya guys, untung koreknya nggak hancur. Awalnya sih, ini panda anteng-anteng aja, karena ngira panda di depannya itu anaknya. Tapi pas topengnya dibuka... Iya, dia langsung shock gitu mukanya. Sambil iseng nunggu pertandingan, pesepak bola ini nendang bola ke arah reporter yang lagi liputan. Gak nyangka tendangannya tepat sasaran dan gol masuk ke antara kaki reporter itu. Bukan sulap, bukan sihir sih ini. Si Babang kok badannya bisa misah dari kakinya gini ya? Ternyata kita ditipu guys. Kampret. Kalau mau punya mainan kotak musik balerina yang bisa nari, ternyata nggak perlu beli guys. Nih buktinya, doi bisa bikin mainan magnet cuma dari baterai dan kawat. Ya tinggal tambahin musik aja deh. Bawa satu karung aja suka ngeluh, gimana kayak orang ini coba? Ini nih, baru namanya pekerja segel dewa. Tapi ngomong-ngomong apa isi karungnya? Kalau gabus ya sama aja bohong.
Waduh, kok bisa ketiban batu gini sih? Jangan-jangan batunya jatuh dari langit ya? Biasanya burung bakal terbang kalau dideketin sama manusia atau benda apapun ya guys. Tapi burung yang ini beda banget pokoknya. Coba perhatiin aja. Tuh kan, padahal hampir kelindes truk. Tapi kok diem-diem baik. Anjay, nggak cuma di games doang ternyata mobil ini bisa berubah warna sesuai keinginan kita loh guys. Duh, kapan ya punya mobil kayak gini? Sepeda roda 2 standar mah udah biasa. Jalan-jalan di tengah kota pakai sepeda tinggi kayak gini dong. Ini baru luar biasa. Ngomong-ngomong, ini bisa sekalian ngambil mangga di pohon orang tuh. Ya, tapi jangan nyolong ya, bilang dulu sama orangnya. Nah, ini baru literally manasin mobil. Jadi jangan cuma dinyalain mesinnya aja guys, tapi dibakar sekalian kayak gini. Panas-panas dah tuh mobil.